Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini luar biasa. Sehat kita berarti kita seperti biasa teman-teman. Kita wisuda di minggu yang kelima kita di bulan Agustus. Jadi closing 3 hari kan sampai tanggal 31. Ya Pak. Secara pencapaian kita sudah luar biasa. Thank you ya. Kita diangkat 133% pencapaiannya, sangat fantastis karena di semua channel kita hasil baik di GC, MTI dan di Amerika. Di MTI kita udah luar biasa, jadi kita 139% versus target dari target 2M kita 2,9 dan di bulan ini kita masih bisa mengikuti amin karena di satu sama yang sulit sama setinggi kurang waktu di second layer sama dulu dimaksimalkan lagi di second layernya. Kemudian di kamp kita 91% minus sampul minus kita minus kurang lebih 2M karena target yang challenging. Di Nutrisia, Nutrisia thank you ya, kurang 160% di channel GTMTI juga kita capai di MTI yang gede 157% target di GT 128% di KAM juga kita capai. Terima kasih buat usaha dan secara total di si SH kita minus 2% 98% minus 400 jutaan karena di kamp kita juga dalam di GC dan Nutrisia sehingga kita minus 400 tapi secara overall kita capai 98% karena baseline incentive itu 90%. Jadi mudah-mudahan semuanya di bulan ini insentifnya bisa maksimal. Kalau kita lihat secara productivity itu masih cukup jauh. Jadi subsidi 16, kalau dimaksimalkan lagi mungkin 13. Kalau di bagaimana caranya kita maksimalkan lagi itemnya juga menurut nggak capek 3,7 di minggu awal sekarang cukup bagus. Karena kondisi kerja yang OS di SDN maksimal dulu jadi tolong dimaksimalkan lagi itemnya. Dari rata-rata Mei, Juni, Juli itu pernah tumbuh stuck di angka 3,0 karena setiap bulan berproses walaupun tumbuhnya 0,14 item ya, bang ya, jadi secara rata-rata average 2021 kita sudah tumbuh. Jadi kita sudah tumbuh. Kemudian retur yang untuk effort kita teman-teman. Retur kita bisnis kita cukup baik, bisnis kita masih on track sesuai dengan target kita, masih di bawah kita, kita masih di angka 1,3%. Kalau kita teman-teman di maksimalkan lagi Supriyadi, kalau di Supriyadi sampai kalau kita dari Januari sampai
kita bisa minimalis, kalau kita lihat di Rachel Nutrisia Cup itu masih oke, tapi sudah sangat mengkhawatirkan, di angka 1,7% terus kita 3% masih minus 1,3%, tapi kita hati-hati terutama di MTN-nya ada banyak pemain yang positif tinggi, cokong harus dimaksimalkan. Di Rachel Nutrisia Cup kita masih cukup baik dan di 0,1 di bawah dari lalu yang tidak begitu perhatian di MTI-nya terutama di banyak pemain di Intramat Jakarta saling itu kontribusi lagi cukup tinggi angka SS-nya yang masih di bawah dari rata-rata di intereskan secara komitmen. Komitmen kita di minggu kelima itu yang monitoring Oasis Bar. Dari yang saya monitoring, terima kasih ya teman-teman, kita masih on track, kita masih sampai dari waiting lagi sama beberapa bulan sebelumnya itu sama kan. Ada kurang semua transaksi. Ada tujuan ada itu lah dari tujuan. Iya, mana? Karena semua dari fokus kita. Ya. Terus di Nurul kemarin sembilan merah kasih sampai berapa? 3. Thank you Nurul, terus buat Nurul. Selamat pagi. Simpannya yang jadi fokus kita dan harus pakai tentunya untuk ini jadi kunci kita benar-benar harus memaksimalkan teman-teman. Terima kasih teman-teman. Kita komitmen kita di minggu 1 September itu sama dengan kita masih ikan simpan merah. Karena ini yang jadi fokus kita. Jadi ya teman-teman kita terus buat kreatif.